akan panen padi organik 100%. Ya. Luasnya berapa? 4.500 meter persegi. 4.500 meter persegi, ya setengah hektar ya. Ini di desa Tukum. Tukum ya. Ini ya. Untuk kalangan sendiri. Ya. Masih diproduksi untuk kalangan sendiri dan digunakan sendiri. Dan hasilnya sekarang ini yang akan kita panen sama Bunda. Ini salah satu solusi dari mahalnya pupuk kimia. Kemudian salah satu solusi supaya lahan kita tidak rusak karena kimia. Jadi ini mengembalikan fungsi lahan murni yang sebenarnya. Nah, ini buatan asli warga Lumajang. Luar biasa. Ini kita mau persiapan panen ya. Jadi ini waktunya 3 bulan panen ya? Iya. Wah, cepat ini. Oke, 15 hari lebih cepat. Loh, 15 hari lebih cepat daripada kimia. Lebih cepat 15 hari. Biasanya lebih lama yang kalau organik yang dulu. Ini umurnya 89 hari. 89 hari dengan menggunakan pupuk organik saja. Nah, ini hasilnya. Aduh. Aduh. Bagus ya. Berisi semua ini. Beras. Tidak ada yang gabuk. Tidak ada yang gabuk. Panen padi dimulai. Jadi yang penting itu yang utama, ini sangat menghemat berapa? 50% biaya produksi. 50% biaya produksi.